Uni Soviet Chess Championship tahun 1973, Boris Spassky sebagai putih berhadapan dengan Nuhim Raskovski. Partai catur ini diawali dengan varian Nadrov pada pertahanan Sisilia. Boris Spassky selanjutnya melangkahkan gajah ke G5, pion hitam E6, pion F4, menteri C7, gajah putih ke D3, kuda B hitam ke G7, menteri ke E2, kemudian langkah pion hitam ke B5. Boris Spassky kemudian rokade panjang, gajah hitam B7, benteng putih ke E1, gajah E7, pion E5, dan setelah menukarkan pion di E5, hitam melangkahkan kuda ke D5. Spassky menjawab dengan gajah makan gajah di E7 yang dibalas oleh hitam dengan kuda makan kuda di C3, mengforking menteri dan juga benteng putih. Dan pada titik ini Boris Spassky membuat langkah kejutan. Spassky tidak makan kuda hitam. Ia memilih melangkahkan menteri ke G4. Dengan senang hati, hitam melangkahkan kuda makan benteng, langsung disambut kembali dengan sebuah langkah kejutan pengorbanan kuda makan pion di E6, menyerang menteri. Jika sekarang hitam menjawab dengan pion makan kuda, kemungkinan akan dibalas dengan gajah putih ke D6, menyerang menteri. Dan setelah menteri hitam menyelamatkan diri ke B6, akan berhadapan dengan menteri makan pion E6, skak. Secara komposisi, kedua pemain relatif seimbang, namun tetap saja hitam berada dalam tekanan yang sangat besar. Dan pada game aslinya, selangkah kuda putih makan pion di E6, Raskovski tidak makan kuda putih. Ia memilih menteri ke C6. Hal ini langsung disambut oleh Spassky dengan kuda makan pion di G7, skak. Dan setelah raja makan gajah, menteri putih ke G5, kembali skak. Pion menutup skak di F6, dibalas dengan pion makan pion, double skak. Raja ke D8, pion putih F7, kembali skak. Raja mencoba melarikan diri ke C7, langsung disambut dengan menteri ke F4, lagi-lagi skak. Dan setelah langkah ini, hitam memutuskan menyerah. Nuhim Raskovski terpaksa menyerah karena semua baris lanjutan ia akan kalah. Contoh, jika sekarang ia melangkahkan raja ke B6, akan berhadapan dengan benteng ke E6, dan sang menteri dari hitam akan melayang. Contoh yang lain, jika pada posisi ini hitam menutup skak dengan menteri ke D6, maka kuda putih ke E6 skak. Dan lagi-lagi sang maha menteri dari hitam akan tumbang. Contoh yang lain, bagaimana jika sekarang raja hitam mencoba mengungsi ke baris ke-8 dengan raja ke D8, maka itu lebih parah karena akan berhadapan dengan skakmat dalam dua langkah.